Hai penghuni life aku. Hai Pe. Ya. Kamu gak bosen-bosen ya kayaknya ya. Hai. Halo sayang, halo. Halo, halo. Ali mana? Oh, Ali lagi mengintip aku live tuh. Lucu banget. Dia lagi di bawah meja, terus dia ngintip. Tuh, udah dia nyamperin. Jangan lihat Ali, jangan lihat Ali, guys. Jangan nyebut namanya, gak boleh. Ntar dia, ini, ntar dia makas ini, jangan. Absen sobat, Pak. Ya, absen. Iya, kan jadi sobat sekarang. Oh, iya, boleh deh, boleh. Genit apa genit? Belum, kita belum mau sesi gorengnya nanti ya. Gak apa-apa, ntar, ntar, ntar. Soalnya belum mendapatkan kata-kata yang cukup dewasa gitu. Temen aku lagi nangis di topi pink. Kenapa? Bila jangan nangis, aku minta maaf, bercanda. Aku senang kok dengan topi pinknya dia. Iconic. Iconic, jadi gampang dikenal kayak bagus. Bagus, bagus, bagus. Mantap. Bagus, bagus. Teruskan dengan topi pink itu. Jangan ganti warnanya. Oke. Okay. Love topi pink. Jangan nangis, jangan nangis. Don't. Enggak, topi pinknya bagus. Bagus banget. Pakai aja. Maksudnya kayak unik aja. Aku kayak jadi salfok gitu ya. Yeah. Topi pink, lanjutkan. Lovely. Ya Li, pakai ada biarin biar dia menyaksikan kalau kamu tuh seperti itu sebenarnya. Lili, aku lagi galau nih, semangatin. Jangan bergalau sobat, jangan bergalau teman, kita semangat, kita bahas yang lain aja yuk. Queen gimana nih? Oke, okay. Coba cari lagunya ya. Aku udah marahin dia, yeay, makasih ya. Makasih, makasih, makasih. Gin aneh ya bilangnya, apa aku sudah menormal, aku kayak udah ya udah aja gitu kalau misalnya face sama yang lain, tapi dia nggak mau face sama aku ternyata. Rambutnya gerai lagi. Aku pengen gerai sebenarnya, tapi ini udah kayak berjam-jam kayak gini. Aku takut ntar rambutnya jadi berantakan, guys. Baju pink, guys. Emang punya. Nggak dia ngomong kayak jadi sobat pede. Kenapa jadi, kenapa nggak jadi, why apa aku, kenapa aku tadi nggak tidur? Tidak, aku nggak mau tidur. Udah malam belum? Oh, udah dong, aku udah makan tadi pas lagi sebelum sesi terakhir aku udah makan. Jadi tuh aku sebenarnya mau rencananya mau langsung live abis PC, tapi aku belum bikin buat Kalana guys, sorry. Jadi aku bikin dulu sak baru. Karena nanya udah dikabulin. Makasih juga ya, itu lagu seru juga. Makasih, aku bakal lebih sering dengerin deh kayaknya. Maksudnya aku suka malam minggu bersama Ai. Iya deh. Jadi malam ini malam minggu sama aku, jadinya Ai everyday ya. Mantap. Malam minggu ini berarti kalian semua sama aku. Bentar, tadi apa? Kali aku keterima seleksi MMR. Keren, selamat ya. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Si VC bulan depan. Oke, kita cerita lebih banyak ya. Tau gak sih tadi tuh pas VC tuh banyak banget kakak-kakak yang ceweknya. Aku kayak,
seneng banget tadi, sebanyak itu tadi. Walaupun baru kenalan semua tapi kayak seru. Untung belum jadi tidur. Tidur aja, ngapain nungguin aku. Ini malam minggu kita rally. Tadi katanya gak mau. Resmi untuk kali ini jadi gak jadi deh. Emang kamu udah sama siapa ya jadi sobat pengnya? Gak mungkin di aku doang, pasti di aku yang lain juga kayak gitu. Ya. Aku salah satu kakak cewek itu. Enggak sih. Masih mau begadang ya? Enggak. Tapi kan aku udah aku nanya kenapa. Ini guys, ini tandanya apa? Iya, tandanya itu yang udah nonton live aku aja tadi yang pasti ngerti. Di kamu doang nih jujur-jujuran, tanya aja ke teman-temanmu yang parah udah ngatain temen aku lagi ya. Bergaya dia mau SS. Gak bercanda. Minumnya mana? Di luar. Tapi aku udah minum tadi. Boleh kena cia gak? Silakan. Silakan. Nama deh kalau mam jeruk. Emang sengaja. Kurang lama diemnya kocak. Ya udah nonton lagi aja kocak. Slow mo. Kok gitu pada oleng gitu? Gak tahu. Biarkan. Ke topik kebalik kayak living kan? Tidak. Ntar lagi crush aku suka sama yang lain, cari yang baru aja kalau gitu. Soalnya kan masih crush. Makasih sudah suka cardigan. Aku suka, aku lebih makasih. Ini watchnya 240 doang, gak bisa ngeliat kecantikan kamu yang hakiki. Mantap, jangan lupa beli kebab. Apa yang gak oleng mah cil. Iya dengan alat. Ya yaudah deh. Soalnya kadang kan bilangnya mau kenalan doang. Ya, kamu belum ngantuk kah? Belum. Masih jam segini. Aku masih mau makan sesuatu abis ini. Hey, Boldep kayaknya mau ngomong serius, boleh gak? Guys, lihat guys, ada yang mau ngajak ngomong serius guys, aduh. Boleh. Boleh bercanda, boleh. Mau ngomong apa terserah bebas, boleh. Aku seriuskan nanti. Malas. Okay. Aku juga gak oleng. Okay. Oh, udah beli kebab. Mantap. Keren. Males pada datang. Emang kenapa? Seru dong makin rame. Kebab belum hari ini? Enggak, aku juga sering makan kebab guys. Lakukan apa hari ini? Jadi gini dok, aku jaman belum, udah
Lagi banget pitches sama kamu, mantap. Bentar. Ya udah lihat belum? Yang mana? Banyak banget yang dilihat udah. Kalau misalnya terakhir udah. Udah lihat keren-keren kok. Semangat ya kalian. Cuma aku bingung yang topi yang mana sebenarnya sih jujur. Aku nggak ingat narik apa-apa soalnya. Ngopi udah belum? Belum. Aku tidak ngopi hari ini. Aku nggak ngopi sih, emang ngopi sih. Kamu kok tidur emang larut gini ya? Kalau emang ada kegiatannya ya larut, kalau nggak ada ya nggak. Tapi aku sedang mau berkegiatan guys, dan aku rasa energi aku masih cukup untuk berkegiatan sampai nanti. Jadi ya aku rasa kenapa tidak dipakai. Sih yang benar apa benar apa tadi ada yang mau klarif tapi kelupaan karena kamu ngeliat. Ya udah sih aku minta maaf, lagian seru aku punya topik yang seru daripada sayang waktunya dipakai cuma buat klarif. Aku udah tahu kesalahannya di mana dan aku akan langsung memaafkan. Jadi aku langsung aja cerita yang lain, jadi moodnya tidak jelek pas lagi fetch. Daripada aku marah-marah, mending aku menceritakan sesuatu yang seru. Nah, ternyata emang seru. Jadi aku tidak terlalu peduli dengan klarifnya itu sih. Kayaknya pok punya gajah. Gajah? Beda gajah tapi gajah yang kesengat lebah ada. Ini tapi lagi matching sama baju aku. Kayak warnanya cocok menurut aku. Jadi aku ingin. Ya aku minta maaf kalau oleng. Tapi kalau oleng lagi aku minta maaf ya. Soal aku minta maaf aja, kita sama manusia harus saling memaafkan walaupun belum waktu untuk maaf-maafan, tapi kayak kenapa tidak. Tadi yang pinter motong cuma satu orang tuh, kan ada yang kenalan, tapi yang pinter motong cuma satu orang, berarti cuma satu orang doang, tapi keren-keren, nggak apa. Banyak lagu yang aku tahu tapi ternyata dari sini aku baru tahu lah. Banyak lagu yang aku tahu padahal. Keren keren keren. Coba lagu-lagunya. Cuma aku enggak hafal semua sih. Cuma tahu beberapa doang. Keren kan aku apa sih kamu? Kalau nggak disuruh ngomong aku bakal ngomong terus iya ya. Kalau nggak disuruh stop apa sih tadi katanya, aku lupa ya. Ini tadi ya, jadi guys arahnya kalau nggak disuruh stop kayaknya ngomong terus. Siapa yang mau nyuruh aku stop ngomong? Nggak ada satupun dalam sejarah VC aku ada yang nyuruh aku stop. Arahnya stop, nggak ada yang kayak gitu. Dibiarin aku ngomong terus, ya udah aku ngomong terus. Nggak ada yang satupun yang nyuruh aku stop, nggak ada. Aku ngomong, dibiarin. Siapa yang mau nyuruh aku stop juga? Kan gampang kan motong, tapi gak ada yang motong, aku juga bingung. Harus yang berpengalaman sepertinya, berarti tandanya apa? Harus fetch dengan aku setiap bulan, jangan lupa absen teman-teman.
Kamu langsung nodong pertanyaan sih. Ya abisnya jarang VC-nya, sekali-sekali doang. Ya makanya langsung aja aku kasih. Karena kesempatannya jarang-jarang datang kan. Kenapa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya? Karif mah bisa di DM deh kayaknya deh. Masih Oktober. Nggak tahu. Jadi kan orang kok hobinya karif kan? Tidak tahu deh. Bisa di meet and greet, nah betul, bisa diomongkan di meet and greet. Ya ya nanti aku DM. DM-nya yang lain biasanya. Kira-kira belajar bahasa Gen Alpha dong, gak mau. Gak usah belajar guys, ini di sekitar aku isinya Gen Alpha semua. Aku sehari-hari dengar mereka ngomong. Lama-lama hafal. Semangat aku PKL dong, semangat PKL-nya. Paling ngomongin apa nih, biasa. Biasa. Kamu buka saja. Infokan jatuh ke cebun depan. Ya gak tahu dong akunya. Aku mana tahu. Bikin TikTok bareng Dede Trisha. Udah sering tau aku sama Trisha bikin video. Next VC bahas kuliah. Iya, next VC bahas kuliah. Let's go. Tadi tuh ngasih tadi ada beberapa yang kayak bahas kuliah gitu sama aku. So fun. Kayak tiba-tiba nawarin gitu mau bahas tentang kuliah. Aku masih kayak, ya iya mau dong. I'm so happy. Aku seneng banget kayak hari ini tuh VC-nya tuh kayak semua orang jadi udah tahu gitu mau bahas apa. Terus aku juga rata-rata udah tahu mau bahas apa. Jadi kayak seru aja. So fun. Jadi mau bahas kuliah malah bahas yang iya juga ya. Ya karena topiknya terlalu banyak guys, jadi bahasnya yang lain-lain, tapi gak apa-apa. Berarti yang VC pada nonton live kamu juga. Hah? Mungkin? Jadi banyak yang tiketnya? Betul sekali. Tadi yang kayak lumayan lama aja ya menurut aku, pas lagi ngebahas soal perkuliahan itu gak cukup tau waktunya. Dia lebih lama sih sejujurnya. Lima tiket, 15. Hey, nggak ngantuk, tidak ngantuk guys. Aku abis ini mau lanjut ngedit yang menjadi tunggakan aku itu lah. Aku mau berusaha menyelesaikannya secepatnya, jadi udah. Lambat gak kelar-kelar, apanya? Kapan selesai editannya? Gak tau nih masih 50% gitu, tapi aku sambil menambahkan ini sih kayak apa kayak bukan hiasan, apa ya namanya? Kayak, ya gitulah pokoknya ada aku sedang menambah sesuatu. Bukan efek, bukan. Kalau udah kirim ulang. Kirim ulang apa sih? Makanya deh ngeditnya aku selalu senang banget. Saya juga nanyain kayak kapan jadi TikTok kan kapan jadi videonya. Terus aku jadi kayak takut apa jangan-jangan mau di-review videonya lagi. Jadi agak takut sih. Enggak apa-apa.
emang kamu males kan, coba sok akunya dituduh lagi sok, kasih tahu deh kapan coba aku malesnya, ngapain di review, gak tahu aku takut kan nanti tiba-tiba nanyain video kayak hah apa ini, perasaan satu pun gak nanyain soal video gitu kan, terus tiba-tiba ditanyain kayak gitu kayak panik jadi kayak emang mau diapain videonya kok sampai nanyain gitu, jadi kayak bingung aja. Apakah kamu open? Enggak, aku enggak open joki, guys. Kenapa sih isi video ini? Semoga ya enggak di-review ya, aku jadi takut kalau di-review videonya, guys. Kan berusaha bikin serapi mungkin deh biar enggak ini enggak jalan. Malesnya cuma minum air putih doang. Dikit. Dikit doang. Gak di review, paling cuma di nanya, udah deh. Jamu nangis itu kalau gak minum air. Aku minum kok. Jarang nangis jamu. Kaget gak dengan fakta kuliah dari Cynthia? Sebenarnya yang bikin aku kaget tuh apa ya? Apa yang kemarin bikin aku kaget ya? Kalau bikin bingung banyak, cuman kalau bikin kaget tuh apa ya kemarin yang bikin aku kaget banget? Kalau bikin bingung jujur banyak karena emang gak relate aja gitu rasanya kalau bikin itu aku. Aku lupa apa ya? Apa yang mau tanyakan tentang kuliah? Sebenernya aku gak bisa nanya sih sekarang, aku bisa sambil kalau topik lagi berjalan, cuman sekarang aku gak tahu apa yang mau aku tanyain. Kuliah tuh asik kalau lebih enak dari sekolah, itu bener gak guys? Kamu kan nanya mau tadi pas sama aku. Enakan sekolah. Gak kuliah banyak bikin laporan. Gak guys, aku ngejeng gak jadi deh, aku gak mau nanya kalian jadinya. Kita harus stay positif, harus anggap semuanya seru. Nah, jangan begitu guys. Tau gak sih, aku punya cara ini tau. Kadang kan kita kalau bangun tidur tuh suka masih ngantuk ya. Terus kayak masih pengen tidur lagi gitu kan. Terus aku punya satu cara biar kayak gak mau tidur lagi. Bukannya bikin gak ngantuk ya, jujur tetap ngantuk. Cuman kayak ada cara biar aku gak ini, gak apa, gak kepengen tidur lagi. Jadi aku kayak ngasih tahu ke diri aku sendiri kalau misalnya aku punya waktu tidur yang bakal baik kemungkinan ya itu pas nanti pas apa namanya pas di seminggu setelah aku berkegiatan gitu, misalnya minggu depannya gitu loh. Jadi misalnya ya aku kegiatan di hari apa ya, hari Rabu sama Kamis gitu ya, terus aku lagi di hari Senin nih, terus kemungkinan Selasanya aku juga berkegiatannya banyak gitu kan. Terus aku yang ngebayangin, udah gak apa-apa lewatin dulu aja, nanti Selasa, Rabu, Kamis, ntar pasti abis Kamisnya aku bisa tidur terus bangun pas hari Jumatnya tuh aku bisa santai gitu, gak banyak pikiran lagi. Terus nanti pas Jumatnya aku bisa tidur siang gitu. Jadi aku mikirin sampai kayak gitu, biar aku ngerasa kayak gak apa, masih ada itunya nanti, apa, kayak ada rewardnya gitu. Terus ya udah, jadi aku selalu nganggep kayak gitu, biar aku tidak mau tidur lagi. Kadang tetap gak ngaruh sih, kadang ya, kadang. Kadang aku harus mencari alternatif lain. Kadang aku paksa bangun aja. Kadang gak mikir apa-apa. Hidup hanya untuk weekend. Tidak ada itu untuk aku deh kayaknya. Aku hidup hanya untuk menyelesaikan hari. Pokoknya ya aku ngerasa udah selesai harinya kalau aku udah di mobil. Aku udah di mobil, oh udah selesai hari aku gitu. Setiap aku udah di mobil tuh aku ngerasa hari aku udah selesai. Kalau belum di mobil, Senin libur senang tidak? Senang, aku selalu senang setiap harinya.
Ya di mobil terus aja gak gimana. Terserah deh, aku gak mau bercanda. Gak bercanda, bercanda, bercanda. Jangan so serius, Rally jangan so serius. Kadang aku takut ya, aku kalau ngomong sesuatu kan nadanya tuh gak pernah yang kayak macem. Gak juga sih, maksud aku kayak kalau kalian ngomong sama, siapa ya misalnya? Oh, kalian ngomong sama Nina kan ya, atau sama Kimi, atau sama siapapun itu yang biasanya tuh pakai nada gitu kalau ngomong ya. Terus kadang tuh aku kalau lagi nggak ngapa-ngapain, aku kan ngomong karena suka nggak pakai nada kan, so aku jadi takut katanya kayak serius banget, padahal tuh aku biasa aja, aku lagi kayak ya udah lagi nggak bernada aja gitu kan, tapi kayak mereka tuh yang kayak bingung akunya kenapa, padahal aku lagi biasa aja, aku jadi takut kadang kalau ngomong nggak pakai nada tau, karena dari ini kan kadang bahasanya juga terlalu baku ya, berbeda aja gitu sama bahasa yang mereka pakai, jadinya kayak gitu, aku jadi takut juga gimana ya. Kira nyanyi kali kok pakai nada, aspek nada. Ya aku nggak tahu dulu aku kalau ngomong selalu pakai nada soalnya. Matiin lembur malas, semangat. Kalau menjadi psikolog aku boleh lah. Guna aku apa? Selain psikolog kamu mau ambil apa? Jujur aku tuh mau ambil hukum tau. Tapi nggak tahu deh sekarang. Sekarang aku pengen jadi psikolog. Dulu tuh aku sempat mau jadi psikolog tapi aku nggak jadi. Aku mau hukum terus sekarang aku mau jadi psikolog lagi. Tapi aku takut kesal sendiri kalau jadi hukum, aku nggak berani deh. Aku masih harus melatih emosi aku guys, jadi mending jadi psikolog duluan, ayo. Atau aku kalau jadi hukum harus pintar-pintar ngandelin emosi aku dulu kayaknya. Aku takut nggak tega gitu sama orangnya, ntar keburu kesel sama lawan aku nanti. Aku nggak mau, jadi nggak mau aku psikolog aja deh. Degin lah, kenapa harus ada lawan sih? Aku kesel banget, sumpah aku gak mau. Ntar omonginnya, ntar aku udah ngomong, misalnya ya contoh ya, aku di pihak yang gak bisa di, ya kan namanya juga hukum ya, ntar pasti ada pihak yang di sana nganggepnya dia bener, di sini nganggepnya dia bener, sama-sama nganggep mereka ini bener kan. Aku juga gak bisa nyalahin pihak lawannya juga kalau misalnya aku gak tahu faktanya gimana kan. Tapi intinya pokoknya, apa ya, menurut aku tuh ya aku kesel aja sama pihak lawannya, kenapa mereka harus memutarbalikkan fakta kalau misalnya emang itu nggak sebenarnya, tapi kalau di mata mereka kan itu yang benernya kan, kayak yaudah pokoknya kesel aja kalau sampai ada yang memutarbalikkan fakta, kayak nggak adil, kayak kenapa kasih tau aja sejujur-jujurnya kan, kalau udah jujur kan jadi nggak ribet, nggak ada lagi tuh yang harus dipermasalahin, udah kelar masalahnya, tutup case-nya, case closed, udah selesai. Kayak kenapa orang harus bikin masalah baru gitu, kayak aku bingung, oke kenapa. Cepetan selesain aja secara baik-baik. Gak suka. Debatnya gak sih, gak apa-apa. Tapi aku kesel aja, kenapa? Aku menerima debatnya, aku mau ikut kalau itu. Cuman kayak, ya aku bingung tuh kayak kenapa orang-orang harus bikin masalah gitu. Kayak, ya udah selesain aja gitu, baik-baik. Gak usah, jangan jadi selfish gitu, bisa gak sih? Kalau emang salah ya udah ngaku salah, minta maaf. Ngapain kek sampai semuanya baikan kek? Harus banget gitu. Kayak aku bingung ya, misalnya nih, satu orang salah, terus ini yang pihak yang dirugikan gitu ya. Terus tinggal yang ini tinggal minta maaf doang. Kenapa dia, misalnya dia udah minta maaf ya, tapi yang ini masih kayak belum mau memaafkan gitu kan. Karena emang mungkin kesalahannya gimana gitu kan. Tapi dianya tuh gak mau berusaha sampai dianya mau memaafkan, kayak dianya malah marah tuh kek. Aku bingung. Aku gak mau jadi hukum gara-gara itu guys. Aku sedih nanti, kayak kenapa orang-orang kayak gitu.
aku gak mau jadi hukum gara-gara itu. Awalnya tuh aku mau jadi hukum gara-gara gak tau, aku kayak pengen aja debat. Tapi lama-lama kayak hukum kan gak cuma debat doang ya, banyak ininya juga, poin-poinnya juga. Jadi kayak pas aku udah datanya kayak enggak deh, aku gak bisa, gak mau. Ya pengacara, kalau gitu kalau klien kamu salah kamu harus bela dia, sulit. Gak mau aku jadi pengacara yang kayak gitu. Ini makanya aku gak mau jadi pengacara gitu guys. Aku gak mau membela yang jahat, aku gak. Aku mendingan gak usah, aku kerja yang lain aja. Aku sih kalau kayak udah paling bener, udah dah ya bye. Gak semua bisa saya dengan maaf. Ya itu cari cara biar dimaafin. Kayak ah tau aku nggak suka, tau gak suka banyak, maksudnya semua orang udah ngasih tau aku kalau dunia tuh emang gak sebaik itu, orang-orang nggak sebaik itu, tapi aku nggak suka aja, aku jadi nggak suka. Ya aku mau hidup dengan cara aku sendiri guys, maksudnya bukan dengan cara aku sendiri tapi dengan pandangan aku sendiri. Kalau orang nggak bisa jadi baik berarti aku yang harus jadi baik, begitu. Udah guys, kan jangan bahas tentang hukum lagi ya, aku udah gak mau. Udahlah, biarkanlah, biarkan dengan hukum-hukum itu, biarkan dengan, ya biarkan tugas mereka yang menyelesaikannya. Aku bagian, ya aku udah gak mau psikolog, udah aku psikolog, ya bye, makasih. Kasih psikolog aja, bye-bye. Aku suka sih kadang ngeliat hukum, maksudnya aku suka ngeliat orang debat gitu-gitu, aku suka, cuman aku gak mau aja. Aku gak mau, cukup melihat aja. Kadang gara-gara hukum tuh aku jadi kayak bisa ngeliat gimana cara orang berpikir gitu loh, cara mereka memutar, bukan memutarbalikkan fakta, maksud aku memutarbalikkan kayak kayak otak mereka, cara mereka menyelesaikan itu, ini tuh gimana gitu. Aku kayak amazed aja gitu, kok mereka punya caranya gitu. Keren, keren. Aku suka ngeliat, tapi aku gak mau. Ya, terima kasih. Nah, aku jadi psikolog aja ya. Masih lama, udah biarin, masih lama. Tidak usah dipikirkan, gak usah dipikirkan. Psikolog harus ambil S2, ya udah gak apa-apa. Jadi dokter aja. Atau aku sempat mau jadi dokter juga, tapi aku gak tahu deh. Kayak gak ini aja. Dulu jadi idol aja dulu, ya bener-bener, kita sekolah aja terus jadi idol dulu ya. Tapi bentar lagi aku udah mau kuliah juga, berapa tahun lagi, kayak harus dipikirin gak sih? Gak usah pikirin. Biarkan. Kita fokus dulu dengan yang sekarang guys, fokus. Gak usah mikirin yang lain dulu. Jadi sampai S2 masih di JKT katanya Yali. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Aku mau sampai S3. Enggak. S2. Udah. Cukup deh. Udah gak usah bahas kuliah deh. Aku jadi takut kuliah kan. Enggak. Aku gak takut. Biarin. Enggak. Kita harus catat guys. Catat apa sih? Aku bilang aku mau jadi S3. Aku bukan bilang yang tadi kan. Tapi aku seneng deh. Kayak emang beneran gak berasa ya. Terus gak berasa banget. Oke ya, terakhir tuh aku inget aku masih SD. Sumpah aku masih ekskul basket. Sumpah aku inget aku masih SD, terus aku masih ekskul basket. Aku setiap hari apa ya basket tuh, aku lupa hari apa gitu. Aku selalu ikut basket. Aku masih kayak nyari baju buat main basket, pakai baju apa gitu-gitu dong. Sekarang aku udah mau ini guys, tahun depan aku udah mau terakhir, terus aku udah mau kuliah, cepet banget ya.
Kamu suka basket? Enggak, aku suka basket. Dulu aku ikut-ikutan doang. Tapi ya kayak terus tahu gak sih, aku bahas sesuatu kemarin itu, terus aku kayak gara-gara bahas ini tuh aku jadi kayak takut, tapi aku lupa aku bahas apa. Aku lagi ngomong sama Nina kalau gak salah. Tapi aku lupa aku ngomongin apa sama Nina. Terus berujung, ujung-ujungnya tuh gak jadi, gak selesai bahas pembahasannya. Gara-gara aku udah keburu sedih duluan pas bahas itu. Tapi aku lupa aku bahas apa. Cuma aku lupa banget. Tapi topiknya biasa aja menurut aku, cuma aku lupa aja aku bahas apa. Itu lagi, kita lagi, padahal kita lagi ngelakuin sesuatu kan. Tapi tiba-tiba aku kayak nyeletus aja gitu ngomong gitu. Tapi aku lupa ngomong apa. Terus topik kita gak selesai pembicaraannya, aku lupa. Kenapa sama Nina? Gak kenapa-napa, aku yang ngobrol sama dia. Nikmatin aja dulu sekolah masih ada 2 tahun lagi. Gak nyampe 2 tahun gak sih? Lu gak bakal berasa guys, aku kelas 10 aja aku gak berasa. Tiba-tiba udah kelas 11, kayak kok udah kelar sih? Perasaan aku belum ngapa-ngapain. Kayak aku baru ulangan, terus kelar. Kayak, hah? Aku gak tahu, kayak ini bentar lagi PTS. Abis PTS, PAS, PTS lagi, PAS lagi, kelar. Kelas 12, PTS, PAS, blablabla. Nah, kelas 12 lebih singkat lagi durasinya, jadi kayak atau bingung aku juga, heran aku. Kayak gak berasa, gak usah dirasain, dan emang gak berasa. PTS perform, ya boleh deh. Ya stres, aku enggak stres. Apa kok stres ya? Tiba-tiba ganti tahun, iya kan, bentar lagi ganti tahun. Kayak Herin sama Dylan sering bahas kuliah tuh. Iya, mereka lebih bentar lagi ya kuliahnya. Semangat mereka berdua. Enggak sih, aku gak takut ngelewatin semuanya, cuman kayak nah, aku gak sabar ngelewatin semuanya. Aku penasaran apa aja yang bakal aku lewatin sebelum akhir tahun ini juga. Aku penasaran, tapi ya kayak cepet aja gitu berlalu. Kayak emang gak berasa itu. Nikmatin masa sekarang aja dulu. Aku sudah menikmati. Kayak ya ini aja aku sekarang lagi live-nya, aku menikmati kok. Berkelana, ayo kekalana. Sedih musik aja jadi kamu lanjutin piano kamu. Gak mau. Aku tadi nyari ini tau. Apa, aku nyari lagu. Lagu yang bisa aku main pakai piano. Nanti deh, sen, gak tau deh kapan-kapan. Oh iya betul, kita pakai hashtag waktu. Ya yeah. Tuh, ini alasan aku kenapa pilih waktu, sumpah guys. Aku belum ini lagi, belum aku pin ternyata. Ini alasan kenapa aku pilih temanya waktu, karena emang sekena itu gitu sama aku rasanya. Pasti semua orang kayak ngerasain gitu tentang waktu. Gak cuman aku doang. Kalau semua orang bisa sadar gitu. Maksudnya pesan-pesan, aku gak tahu sih kalian nyampe atau enggak pesan yang aku sampaikan. Tapi ya mungkin beberapa bisa tanpa tahu tentang pesan aku itu. Mereka udah punya cerita di balik waktunya mereka masing-masing. Kalau di balik cerita aku tentang waktu ya, tentang perjalanan aku di sini gitu loh. Tentang apa aja yang bakal aku lewatin di sini, terus kayak waktu yang aku punya di sini berapa lama, tentang kayak gitu-gitu. Kalau kalian kan mungkin waktu kalian beda-beda kan, definisi waktu buat kalian. Jadi ya harusnya semua orang bisa kena gitu, bisa merasakan apa itu waktu. Jadi nggak cuman tentang aku doang, tapi di sini tentang kalian juga, karena kita di sini bareng-bareng, nggak cuman aku sendiri doang. Jadi gitu.
Iya, jadi jangan lupa dukung. Tapi emang itu sih keren, keren waktu. Aku suka dengan waktu. Walaupun kadang menakutkan, tapi ya udah. Ya udah, hidup tuh ya udah. Ya aku minta maaf. Tuh, ini guys maksud aku. Kenapa kita enggak saling maaf-maafan aja? Aku juga minta maaf ya, aku buat salah. Kalau aku tidak mengenakan untuk kamu, ya aku minta maaf. Maaf kalau aku kurang perhatian ya. Aku akan berusaha lebih perhatian lagi next time ya. Terima kasih. Itu maksud aku dari minta maaf. Stop jempol-jempol. Aku mau jempol. Masa aku begini nanti kita kelingking kita berjanji lagi. Bentar aku ngatain. Kamu kenapa suka begitu sih? Gak tau, aku hanya kayak apa ya, memantapkan kalimat aku. Jadi kayak, oh ini ya, jadi aku misalnya ngomong sesuatu ya kayak, ya udah, ya udah, itu penutup dari kalimat yang apa yang aku sampaikan aja kayak. Ya aku sudah bisa berbicara nih, kalian ngerti kan? Mantap gak? Paham? Ya gitu. Apakah tersampaikan? Ya, kalau begitu dengarkanlah lagu yang terakhir dari kami gitu. Pas pecah juga suka gitu, Yan! Ya. Soalnya di teater kalau ngeliat kamu, kamu iya, aku kalau nggak MC suka kayak gini. Sama kayak gini. Masih gitu. Pasti, pasti. Pasti sumpah aku juga nyadar aku kayak gitu terus tapi kayak udah aku suka aja kayak udah aku udah selesai ngomong nih aku udah selesai aku udah oke okay, udah gitu jadi kayak udah buat ngasih tahu aja. Reflect guys. Terus tau gak sih kemarin Nina juga siapa yang bilang ya? Tapi kayak pokoknya aku selain ini, aku kalau dipanggil suka kayak gini. Misalnya ya, misal kayak liat Arali gak? Liat Arali gak? Aku, gitu. Iya, Arali, gitu. Aku suka kayak gini, aku suka refer kayak gitu. Kadang kebawa kemana-mana gitu loh. Misalnya aku lagi pesen sesuatu ya, aku lagi pesen makanan atau minuman. Ntar aku dipanggil namanya, aku kayak gini, sumpah. Aku kadang aku suka refer, terus aku kayak ngapain aku angkat tangan, polis itu cuma ada aku sama beberapa orang doang kan kayak ngapain gitu. Terus kan lagi dipanggil, kayak emang dipanggil buat ngomong sesuatu makanya kayak gini. Tapi karena ini bisa dipanggil kayak atas nama ini aku kayak iya saya gitu sumpah. Aku kata kawan gitu aku bingung banget. So kayak bingung banget sebingung itu kayak ya iya saya gitu. Ya sebentar ya gitu. Kenapa aku ngapain kayak gini? Soalnya aku juga gak ngerti, udah kayak yaudah aja deh. Terus kayak berapa nyadar, kemarin siapa? Aku lupa, Nina atau siapa gitu ngomong. Aku dipanggil tuh kayak gini, ada yang nyadar juga ternyata. Aku pikir gak semuanya nyadar gitu kan. Iya aku gak tahu. Bikin absen kelas, aku juga gak tahu. Udah sumpah, bye. Aku juga gak ngerti. Oh, ini juga! Ya, aku juga sering nampak ini. Aku kan bisa, maafin gak kayak gitu. Dia habis ngomong maaf aku langsung kayak gini harus dua kali tuh kan ya gitulah pokoknya guys. Terus kalau ngomong terus kayak gini kita
tahu gak sih? Bisa, bisa. Nah, kalau kalian nonton reply aku ya pas live, pasti kayak gini-gini. Ini kayak tuh. Itu latihan guys, terus aku guys, kalau misalnya lagi ngomong. Karena kalau misalnya pakai mic itu aku ngomong kayak gini, pakai dua, pakai lima jari kan. Kalau misalnya ngomong gitu kayak, kan tau gak sih kayak, aku nih kayak gini-gini ya. Terus kayak gitu. Kalian sadar gak sih? Ya kalau kalian sadar ya udah bagus. Ya, jadi pokoknya ini sama ini. Ya. Kalau ini aku nggak tahu sih, ini emang kayak ya udah kayak minta maaf. Kayak emot yang biasa aku pakai. Ini juga. Terus ini, oh iya aku kan juga sering pakai emot yang kayak gini-gini kan. Kayak tau nggak sih kayak, ya tau nggak sih yang bisa aku pakai di X ya itu juga. Reflect aja. Gak tau ya, udah refleks deh, bayarin, bye. Suara refleksin gitu. Iya, yang itu betul. Kalo ini apa? Gak tau sih jujur, tapi yang penting gini. Itu bukan emot guys, itu emang harus dipakai itu. Kan geser. Betul ah. Sampai aku juga bingung kenapa bahas ginian tiba-tiba. Kalau ini apa? Apa besok kayak gini? Aku ngomongin apa ya kalau lagi gini? Aku juga beberapa kali pakai ginian, cuma aku gak sering. Tapi aku lupa pakai apa ini. Oh ini kalau misalnya ngomongin lagi lucu aja gak sih? Kalau gak salah kayak, iya deh ini, gigi gitu-gitu doang. Tapi itu kayak gak, aku jarang, menurut aku jarang pakai gitu. Karena aku, ya udah jarang aja. Itu jarang. Udah-udah gitu aja sih, udah ya cukup ya guys. Terus apa lagi ya yang aku sering pakai? Udah sih rata-rata gitu doang. Soalnya aku juga kebiasaan, iya kalau misalnya ngomong sama orang tuh kalau udah paham tuh kayak siap, oke, okay. Terus kayak gini. Terus aku tapi yang paling aku suka angkat tangan. Kalau misalnya dipanggil aku angkat tangan tuh aku suka, walaupun agak aneh kadang tapi kayak suka aja. Oh ini emang udah serefleks itu, aku udah nggak peduli lagi sih sama jempol aku kayak, ya udah serefleks itu kayak biarin deh. Tapi ini kok emang lagi dipanggil aja, makanya aku angkat tangan, kalau enggak. Iya, aku ekspresifnya pakai gerakan, pakai body language aku dibanding sama ekspresi aku. Walaupun juga sebenarnya ekspresi iya, tapi kayak nggak gitu kelihatan menurut aku kalau ada ekspresi aku. Jadi aku lebih ke ya body language-nya. Iya, kayak sama chat-nya gini. Yes. Pasti didongengin, ah aku gak ngedongengin. Aku cerita doang. Itu chat dosen juga. Wah kalian mau lihat cara aku ngechat guru aku? Oh kalian harus lihat guys. Nanti akan aku tunjukkan. Enggak sih aku gak punya sih sebenarnya. Aku bingung juga. Nanti ya kita coba chat guru ala aku ya. Eh aku chat di sini aja deh. Nih lihat cara aku ngechat guru ya. Rata-rata kayak gini sih. Rata-rata misalnya ya. Oh, kita pakai selamat malam aja ya, karena udah malam, bentar. Misalkan guru aku ya, bentar. Bisa kirim guys, ini ada maksimalnya. Aku baru tahu, nggak cukup ternyata. Ya. Nggak cukup ternyata. Aku pikir cukup. Aku nggak tahu ternyata ininya. Ya, terus gimana dong? Singkat aja, nggak bisa. Aja di X ya, oke. Okay. Awak deh sumpah, nanti di X, nanti di X. Apaan singkat? Nah itu berarti bukan cara aku ngechat guru, ah aku dong. Nanti aku kirim di X ya. Ya gitu lah pokoknya guys.
Yang sekarang malam all, kau tidak lupa malam all. Di X cukup ya, harus cukup deh. Ntar ya kita lihat, kalau nggak cukup aku itu dulu, ntar aku bikin dulu teks, ntar aku screenshot. Biar nggak lupa, nggak lupa apa. Tunggu ya, oke, ditunggu. Malu sih, tapi gak apa-apa, kan harus tahu aku kalau ngechat guru kayak gimana, guys. Karena kayak, ya udah, yang sama CPO itu ya kalau ini aja sih, sebenernya kok kalian ngeliat kayak CPO itu kayak guru itu belum, guys. Itu belum kayak aku biasa ke guru, aku kan harus tahu aku kalau ke guru aku gimana. Guru suka ngerespon dong, pas ya? Enggak. Gurunya, kok gak ngirim stiker? Kok gak gini gurunya? Lucu kan? Aku jadi kayak dibalikin gitu loh. Jadi kayak, oh dibalikin gini juga gitu. Di teater juga kecepi lucu banget. Hah? Gimana ya? Aku kalau guru ya, aku kalau misalnya ngasih emot tuh pasti gini doang, guys. Gak mungkin macam-macam, gak ada kayak gini ke guru, gak mungkin lah. Gini. Guru paling oke doang. Guru aku jarang kasih oke, paling jempol. Kok nggak gini? Tapi itu menurut aku udah cukup sih. Apalagi gini, ini kayak aku suka banget kalau guru ngasih kayak gini. Kayak aku dibalikin gitu loh, kayak ya makasih ya gitu. Rasanya kayak gitu, kayak walaupun enggak, cuman kayak ya udah aku ngerasa kayak gitu. Kita ambil positifnya aja, guys. Ngapain kita pikirin yang aneh-aneh? Dinas aja terus. Iya, nanti aku ya nanti aku SS kalau nggak mau. Harusnya cukup sih, harusnya ya. Harusnya cukup. Ah, maksudnya aku mention kamu pakai ini terus biar kamu senang. Makasih ya. Lucu banget. Gemes. Hah? Cuma 140 karakter di hah? Seriusan? Di sini berapa? Sini lebih dikit gak sih? Lebih dikit jauh gak sih kayaknya? Muat gak sih harusnya? Harusnya, harusnya. Kalau mention kamu pakai template gimana? Udah sering. Di sini 100 doang, seriusan. Jadi semoga cukup deh. Kalau nggak bisa ya udah ntar aku screenshot aja, guys. Banyak cara, it's okay. Tenang, tenang. Aku punya banyak cara, guys. It's okay. SS aja. Iya, nanti aku SS. Udah ya, ya udah nanti tuh bahas nanti, guys. Wah, ini sih kalian emang gak sabar ya mau lihatnya. Karena kalian melihat seorang Arali menjadi menjadi murid, guys. Ntar kalian lihat kayak gimana aku jadi murid. Pengen jadi guru gak? Oh enggak nih, enggak apa. Arali mode murid. Lah aku emang selalu jadi murid gak sih? Aku masih jadi anak sekolah, guys. Aku masih menjadi murid. Sekarang saran makanan jam segini, jeruk. Makan buah. Arali mode murid dulu. Keren kan? Udah makan belum? Udah dong. Makan dulu itu jeruknya nanti, kan aku mau berlama-lama hari ini. Jangan kuliah dulu, please. Masih... Ih, parah! Akunya gak dibolehin kuliah. Akunya maunya kuliah. Parah amai. Boleh kok ya besok? Enggak, aku besok mau pajama, guys. Yang kuliah nanti dapat C. Enggak, kita usahakan minimal B itu, guys. Kita usahakan minimal B. Ya, kita usahakan itu. Eh, seriusan? B itu gampang banget didapat.
B itu gampang banget. Ya udah berarti minimal A lah. Kalau B gampang banget. So kemarin pas aku bilang B terus pada aku bilang B ngulang, yang lain pada kayak bilang masa B ngulang kayak gitu. Aku pikir susah dapetin B. Hah? Iya orang, hah? Seriusan? B itu 70-75. Ya udah A kalau gitu guys, bye. Kuliah dapat B itu gampang. Oh, aku baru tahu. Perasaan kalau sekolah B udah nilainya berapa? Kalau sekolah kan B itu ini kan 80-an kan. Aku baru tahu ternyata B di situ 70. Ya udah ambil A lah, sok atuh. Eh, aku bentar lagi ya kuliahnya, aku masih kecil apa? Ya jangan ngulang juga woy, buang-buang waktu. Aku mending buang-buang waktu belajar sih. Gak apa-apa deh kayaknya. Kalau ngulang harus bayar lagi. Yaudah berarti jangan ngulang. A, ayo A. Hey, aku juga nanti kalau kuliah nggak berubah guys. Kamu pikir aku kuliah ntar jadi apa? Kalo di kuliah kayak kamu tipe mahasiswa, aku nggak mau, aku biasanya ngambil tengah. Aku kalau misalnya itu biasanya ngambil, ya nggak tahu, aku pokoknya ngambil tengah biasanya. Tengah-tengah, jadi kayak tengah di tengah, ya gitu. Aku nggak suka tengah pinggir, nggak suka depan pinggir, belakang pinggir. Tidak menguntungkan sama sekali. Kamu aja. Jangan cepat gede ini. Ya, waktunya berjalan terus waktu. Kamu kalau apa udah mikir mau di mana biar nanti bisa cepet-cepet ambil bangkunya. Emang mereka nggak, kalian gak rebutan ya kalau kuliah ya? Rebutan nggak? Kuliah itu yang penting tugas dikumpul dan absen. Oke. Kuliah itu bangku depan selalu kosong. Kenapa ya? Sekolah juga kok sama aja, nggak ada bedanya. Rebutan kursi belakang, emang kenapa? Itu yang mau kursi belakang kenapa? Alasannya sama kayak anak sekolah, karena emang gak mau belajar? Atau gimana? Aku pikir kalau misalnya kuliah kayak emang fokus-fokusnya belajar. Justru lebih bagus di belakang. Di depan kok dosennya tua, kok dosennya bosnya di belakang, hah?
Pemilihan dosen tuh ngaruh banget. Pemilihan dosen apa? Dibohongin apa dibohongin? Bentaran, cepet-cepet amat sih komennya, aku lagi baca. Oh, kita milih dosen sendiri. Oh. Aku baru tau bisa milih dosen, keren juga. Kalau misalnya dosen udah banyak murid, nanti dia jadi malas ngajar gak sih? Enggak ya? Ngurusin gak perlu ada yang denger apa enggak. Oh. Jadi kamu cocok sama sosial juga, aku gak mau guys, aku tidak terlalu suka. Kamu mau jadi dosen? Enggak. Astagfirullah. Ya, aku banyak maunya sih, jujur. Tapi enggak apa. Banyak banget tipsnya kalau mau nyuruh cukup. Ya guys, aku masih ambis jadi asdos guys, aku masih mau. Itu tuh menjadi sebuah ini apa? Apa yang namanya? Kayak wishlist aku, wishlist kan harusnya dibeli ya, tapi ya gitu lah pokoknya. Ya masuk OSIS kan itu juga salah satu impian aku guys, terus masuk JKT juga, terus masuk. Jadi kita impikan dulu saja. Iya, kita impikan OSIS itu, siapa tau masuk juga, siapa dapat juga. Terus organisasi, siapa tau diterima juga kan kayak. Ada aku tuh astus kakak, lumayan cepet tapi kerja. Emang iya? Ih keren. Mau deh. Kita lihat nanti aja, betul. Segampang ngitung bilang mau udah. Ya kita yang penting ada kemauan dulu guys. Kita ada kemauan, nanti kita tunjukkan niat kita tuh, kita tunjukkan usaha kita. Ya, apapun hasilnya kita yang penting sudah melakukan 3 step itu. Iya. Tidak apa-apa guys, punya mimpi dulu saja. Daripada gak punya mimpi, bingung ntar mau ngapain. Kadang lebih susah mikirin tujuan mau ngelakuin sesuatu dibanding ngelakuin yang menurut aku. Karena aku bingung mau ngapain. Kayak mendingan aku ngapain, mau ngapain. Tapi kalau udah tahu tuh tinggal ngelakuin doang. Tinggal tunjukin usaha kita, kita sebenarnya semau itu gak ngelakuin apa yang tadi kita mau. Kalau udah mau ya udah deh, berjalan lah semuanya. Kalau kita udah nunjukin niat kita itu, nunjukin usaha kita itu, sampai kita ada tujuan. Ya bertujuan lah kalian, berpegang kepada tujuan kalian ya.
jangan apa namanya, jangan apa-apa kalau nggak tahu. Itu tuh aku juga kadang kayak gitu kan, makanya aku ngapa-ngapain tuh selalu mikir. Itulah gunanya overthinking kadang, tapi bukan overthinking memikirkan masalah, tapi memikirkan apa yang mau kita lakuin selanjutnya gitu. Memberi like, yes, memberi like. Tenaga sosial kamu gak ada habis-habisnya ya? Gak habis selama aku masih membutuhkan. Aku masih mencari tahu sesuatu, guys. Aku nih sekarang ini masih mengulik semua tentang dunia, guys. Jadi aku masih butuh bantuan, kan. Jadi ya harus bersosialisasi. Kalau tidak aku tahu apa, aku gak tahu apa-apa tentang dunia ini. Nah, kita makhluk sosial, guys. Saling membutuhkan. Jadi sosial battery habis tuh menurut aku tuh gak bisa sih. Buat aku ya, kalau buat kalian habis ya udah gak apa, istirahat. Tapi untuk aku gak boleh sampai habis sih. Sosial kamu emang harus banyak cari tahu sih, ya kan? Jadi aku gak bingung mau ngapa-ngapain. Terus kalian lu gede, terus aku banyakkan nanya. Terus karena kebanyakan nanya, sedikit melakukan, banyak ngomong tapi sedikit tindakan. Jadi apa nanti? Ini saya tahun banyak di kuliah. Baiklah, siap. Laksanakan. Terkenal remaja hidup dalam rasa penasaran. Betul. Karena aku lagi penasaran-penasaran, terus aku nanya kalian, terus kalian memberikan jawaban ke aku, memberikan saran ke aku, semuanya itu kayak salah guna. Terima kasih banyak ya. Aku jadi tahu banyak hal. Nanti gini aku tinggal praktekin aja dengan apa yang kalian kasih tahu ke aku. Sama apa pelan-pelan aku sortir, terus aku kira melakukan yang emang sesuai aja sama aku nya nanti. Gak semuanya aku lakuin pasti, karena ntar pasti bakal ada yang aku hindari juga kan kalau emang gak cocok. Kunci hidup harus juga harus cepat bangkit lagi. Betul, tidak bisa lama-lama, guys. Tidak bisa lama-lama terpuruknya. Waktu tuh gak mau nungguin kita. Iya, kalau begitu ya makanya waktu kan. Yes, waktu. Waktu itu gak mau nungguin kita, guys. Jadi udah, jangan berharap sama apa-apa deh. Berharap sama diri kita sendiri. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, ya. Malam, hari-hari malam. Skill juga penting di dunia kerja, betul. Terus dari dulu tuh aku selalu dikasih tau tentang soft skill, tentang kayak public speaking, guys. Makanya lama-lama tuh aku jadiin public speaking jadi kayak minat aku, bukan niat buat, ya bukan niat lagi, udah jadi minat gitu. Jadi aku terus-terusan itu tentang public speaking. Makanya aku rata-rata ngomongin tentang public speaking kan. Terus aku juga, ya pokoknya orang-orang bahas tentang WOA gitu-gitu tuh gara-gara ya gak tau, berguna aja menurut aku. Aku mau ngembangin itu, terus nanti aku tinggal cari public speaking yang lainnya sembari menjalankan ya profesi public speaking itu. Walaupun aku gak ngelanjutin kayak pembelajaran tentang public speaking, tapi aku kayak ngambil itu dari pengalaman aku, jadinya bukan pembelajaran lagi. Karena aku udah dikasih tau basicnya, aku tinggal menjalankan aja pengen dikasih tau. Ntar juga pelan-pelan kayak orang-orang kayak makin lama makin ngasih tau aku tentang ilmu-ilmu baru tentang public speaking gitu.
aku pengen banget dikasih kesempatan buat kayak apa ya itu dikasih kesempatan buat public speaking apapun itu apa sih aku mau ambil. Kalau speaking bakal kepake di mana saja, betul. Kalau speaking tuh menurut aku nggak cuma buat ini doang, tau? Nggak cuma kayak buat nge-MC, nggak cuma buat bacain kayak bacain, kayak buat pidato, nggak cuma gitu doang. Kalau speaking kalau kita ngobrol sama orang lain pun menurut aku itu juga kayak salah satu yang bakal kita pakai buat dari public speaking gitu lah. Kayak unsur-unsur public speaking bisa kita pakai kalau lagi ngobrol sama orang, apalagi sama buat kita sama orang yang emang penting gitu ya, itu berguna banget menurut aku. Jadi kayak itu harus punya aja gitu. Terus kadang orang-orang menilai kita tuh dari cara berbicara kita kan, dari tutur bahasa, dari penggunaan kata-kata, dari apa yang kita bahas gitu-gitu tuh kayak pasti orang juga menilai dari situ, gak cuma dari penampilan doang. Jadi menurut aku tuh benar-benar berguna banget. Ya kan, ya komunikasi gitu. Ya walaupun kita jago public speaking, tapi cara berpikir kita gak ini juga gak bakal nolong sih. Karena emang itu udah combo bahasanya. Kalau misalnya apa kita mengeluarkan kata-kata yang gak kita pikirkan dulu, ya itu juga celaka sih jujur. Ya tetap berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata, sebelum melakukan sesuatu, mengambil kegiatan, ngambil tindakan, sebuah tindakan harus berpikir dulu juga guys. Sebelum berkata-kata juga, karena kita tidak tahu kata-kata kita itu akan menyebabkan apa. Terus aku dari kecil dikasih tau gitu sih sama mama aku, kalau ngomong sesuatu tuh harus dipikir-pikir dulu. Yang aku suka tuh ya kadang itu aku kan udah bilang kayak public speaking penting banget di dunia kerja kan, terus aku kayak ngeliat gitu kalau di sekarang ini juga menurut aku penting karena sekarang ini kan maksudnya di umur aku ya atau mungkin di bawah aku tuh nggak semuanya bisa public speaking kan. Terus kayak aku lihat kayak sadar ada beberapa orang yang bener-bener jago banget menurut aku ya, kayak ah ini jago banget public speakingnya. Terus emang semua orang jadi kayak ngeliatnya ke dia gitu loh. Kadang guru-guru juga jadi ngeliatnya ke dia, kayak milih dia buat jadi MC, jadi ini, jadi itu. Jadi kayak kita perlahan-lahan juga dipilih gitu loh, dipilih sama dunia. Dipilih enggak, dipilih sama orang sekitar kita, dipercayain gara-gara ya kita bisa berbicara enggak asal gitu maksudnya. Jadi kayak ya udah untuk sekarang aja seberguna itu, apalagi nanti. Kalau sekarang aja kita bisa, apa yang nanti? Pasti lebih ini lagi. Jadi ya udah. Jadi ya udah. Ya udah. Enggak, aku belum dipilih, guys. Masih banyak yang dipilih dari sekitar aku ya. Maksudnya banyak orang yang dipilih gitu. Terus aku nyadar kenapa. Aku juga tahu kenapa dia dipilih. Jadi udah aku belajar biar aku bisa menjadi salah satunya. Mantap. Terus kayak pelan-pelan emang beneran, guys. Itu juga aku juga kayak gara-gara ngelihat orang jago public speakingnya, terus aku kayak ngeliatin kenapa dia bisa kepilih gitu ya. Terus lama-lama aku kayak nerapin gitu loh apa yang dilakuin. Terus pelan-pelan pasti terpilih kok. Terus orang-orang nyadar juga sama keberadaan kita gara-gara cara berbicara kita. Itu bener. Itu aku juga pernah ngelewatin. Waktu aku bener sih itu pengalaman yang sangat membuktikan gitu apa yang aku pikirin selama itu ternyata bener gitu. Jadi kayak wow. Kalau dia bisa, kenapa kamu enggak? Betul.
Kamu yakin gak tertarik ya? Gak tahu. Aku juga disarankan masuk itu sih, cuman gak tahu guys. Tapi ya, smart thinking. I know, thinking ya. Smart thinking. Mending tetap usaha, betul. Nah, kalau orang yang lebih jago dari kita ini jadi motivasi. Iya kan? Nggak tahu, aku juga senang kalau ngeliat orang yang lebih jago daripada aku. Aku jadi senang aja. Nggak tahu, senang aja. Nggak tahu kayak, ternyata orang jago-jago banget ya. Keren ya. Aku lihat kayak, dunia ini keren juga orang-orang gitu. Kayak keren aja, aku suka. Orang-orang tuh banyak, jagonya tuh kayak, yaudah kayak jago-jago. Kayak aku bingung, kayak herannya tuh. Tapi hal yang bagus itu kayak, jago ya orang-orang, keren gitu. Aku suka ngeliatnya. Apalagi orang-orang di sekitar aku banyak yang gitu, jadi aku senang aja. So yaudah, akhirnya aku gara-gara mereka jago tuh aku kayak, aduh aku pengen juga jadi orang kayak mereka, aku pengen juga jago ya. Tapi di balik hal itu bukan karena rasa iri atau rasa apa ya, bukan gara-gara rasa iri pengen jadi mereka, tapi kayak gara-gara termotivasi gara-gara mereka keren, kayak aku pengen jadi salah satu kayak mereka gitu. Itu bagus sih. Daripada insecure, iya kan? Sumpah daripada insecure, mending aku jadi kayak mereka. Ya kan? Daripada insecure, aku jadi kayak mereka. Bisa aja aku juga, kalau misalnya aku tetap tekunin, bisa aja aku jadi lebih baik daripada mereka. Itu kan bisa juga ya. Ya kan? Aku ya senang aja gitu. Emang aku gak bener-bener punya sosok idola, bener-bener tuh gak ada. Karena semua dunia ini tuh kayak semua orang di dunia ini tuh kayak hebat-hebat semua, nggak punya aku satu orang yang jadi idola, aku tuh nggak punya. Tapi kayak ngelihat orang-orang hebat aja ya udah ngeliat kayak mereka satu-satu, kayak aku mengagumi semuanya gitu. Karena mereka punya pencapaiannya masing-masing menurut aku, jadi nggak bisa satu orang doang yang aku lihat. Semuanya aku lihat guys. Daripada kita memandang satu orang, masih banyak orang yang bisa kita pandang di dunia ini. Terus kayak mereka tuh punya hal masing-masing yang bisa kita pandang gitu loh. Jadi kita ya terbuka aja, mata kita terbuka, gak cuma ke satu orang doang. Orang-orang hebat termasuk kalian guys, jangan lupa persis diri kalian. Kalian juga punya kehebatan di kalian masing-masing, dan itu juga kan aku juga melihat kehebatan kalian kok. Aku juga sadar terkadang dari posting yang kalian kayak menunjukkan sesuatu, terus kayak ya keren, kalian juga keren, kalian gak kalah keren, kalian mungkin lebih keren bahkan. Jangan lupa untuk apresiasi diri kalian, karena sudah mau akhir minggu, kalian jangan lupa mengapresiasi kalian, diri kalian di hari minggu. Untuk minggu ini, mantap. Kalian semua hebat. Semuanya keren, semuanya keren. Semuanya hebat, sudah melatih semuanya dengan baik. Mantap, mantap. Karena kalian semua luar biasa, betul. Keren, kalian semua keren. Terima kasih tubuh. Jangan lupa mengistirahatkan tubuh kalian ya guys. Dia sudah beraktivitas dari gak tau dari kalian akhir lah. Yaudah, pokoknya jangan lupa maafin sih diri kalian. Terima kasih kan atas semua hal. Selain sama diri kita sendiri, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan ya teman-teman. Jangan lupa berdoa juga. Sampaikan terima kasih kalian kepada Tuhan karena sudah mengatur semuanya dengan baik. Dan semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau bahkan yang Tuhan harapkan. Dan pasti lebih baik lagi dari apa yang kita harapkan. Jadi jangan lupa untuk berdoa juga ya. Aku gak bisa positif itu bisa. Yeah.
Coba gak pelan, oke. Aku pelan kok itu. Tapi aku ngomongnya gak pakai nafas soalnya. Jempol lagi. Pelannya segitu, iya. Pelannya segitu guys. Aku gak sebaik itu. Apa ini gak sebaik itu? Kalau gak sebaik itu coba untuk menjadi baik guys. Emang susah sih, kalau ngomong gampang. Aduh gampang banget, aku juga ngomong apapun itu juga gampang. Untuk mencapai sesuatu itu kalau cuma ngomong doang gampang. Tapi kan kita emang harus melakukan dari diri kita sendiri guys. Orang-orang di sekitar kita itu cuma bisa ini doang, bisa mendukung doang apa yang kalian lakukan. Walaupun gak semuanya, tapi pasti ada beberapa orang yang mau mendukung kalian. Dan aku salah satunya, selama itu hal positif ya kenapa tidak dilakukan. Aku merasa kayak banyak orang hebat yang mendam diri karena lingkungan gak mendukung. Itu tersesuaikan dengan lingkungan kita guys. Kalau emang gak mendukung ya harus cari cara lain, karena emang gak mungkin satu dunia tuh mendukung kita tuh gak mungkin. Emang harus dari diri kita sendiri. Kita niat dan kita emang ngerasa butuh pertolongan ya kita harus cari. Harus cari itu, kita gak bisa nungguin. Kalau nungguin mau sampai kapan? Setidak-tidaknya ya minta tolong sama Tuhan. Kalau misalnya emang mood kita emang butuh bertindak gitu ya, ya udah kita yang cari. Jangan menunggu waktu, ingat waktu. Nggak sabar guys, waktu, iya. Ingat waktu guys, waktu. Kadang terus nggak begadang. Orang aku lagi cerita-cerita, kamunya nggak mau dengerin aku cerita. Udah aku cerita ke yang lain. Pokoknya berusaha aja guys, semuanya bisa positif kok kalau kita mau. Jangan takut. Semangat ya kalian. Kayaknya kalau mau cerita, cerita aja guys. Nanti gak apa-apa banget tau. Walaupun nanti ujung-ujungnya di-talk lagi sih. Tapi ya walaupun gak semua orang mau di-talk, tapi kalau emang ada yang butuh, kenapa tidak? Kamu gak ada sesuatu di pikiran kamu kan? Enggak. Enggak, aku mikirin apa guys? Orang kerjaan aku gitu-gitu doang, belajar, abis itu perform, belajar, perform. Kayak tadi, PTS, perform, kayak gitu doang. Apa yang aku pikirin? Enggak ada. So, kegiatannya apa aja? Aku pajama guys. Aku pajama dan aku akan belajar juga besok sekalian kalau bisa. Lucu dia santai. Kalau aku nggak nyantai, kalau aku pusing terus nanti kalian gimana guys? Kalian udah pusing sama kerjaan kalian terus nanti aku pusing. Apa kalian tidak capek mendengar aku malah mengeluh? Aku aja nggak capek sama mama punya aku sendiri. Belum umur untuk berpikir banyak. Tidak juga sih. Aku mempersiapkan pikiran aku untuk nanti. Aku sedang mencari jawaban diri untuk diri aku sendiri untuk kedepannya gimana. Kalau aku gak mulai berpikir sekarang, belum tentu nanti kedepannya aku punya banyak waktu untuk berpikir. Karena sekarang aku ngerasa aku ada waktu yang tersedia untuk aku berpikir, kenapa tidak? Sekalian aku sedang mencari pengalaman juga sekarang. Berpikir tuh gak butuh umur, gak sesuai sama umur kita juga gak apa-apa gak sih? Aku malu kak sering curhat sama kamu. Kenapa? Curhat-curhat aja. Aku mau jadi psikolog, kalian curhatnya sama aku yang banyak gak apa-apa. Aku mau mencari pengalaman juga kok. Kalian cerita aja ke aku gak apa-apa. Kita saling ini, saling bercerita, tukar pendapat. Dan tukar yang lainnya juga. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Tidak, aku tidak terlalu keras kok. Aku hanya ingin mencari tahu batasan aku sampai mana guys. Apakah aku bisa melewati batasan aku yang sebelumnya? Karena aku ngerasa aku bisa, makanya aku lakukan. Aku melakukannya gitu.
Aku kadang ngerasa cara pikir kamu udah ngelewatin semuanya. Enggak, aku belum. Ya itu karena aku belum melewati semuanya. Aku makanya aku mencari tahu biar aku enggak perlu ngelewatin hal-hal yang tidak aku inginkan gitu loh. Aku mencari tahu, aku menghindari karena selagi aku bisa menghindari, kenapa aku harus kena dulu? Baru aku tersadar gitu. Kalau bisa sebelum kena aku udah sadar duluan ya lebih bagus, guys. Aku jadi bisa jaga-jaga, aku bisa menjaga diri aku sendiri jadinya. Kalau bisa lah bisa, malah aku lebih baik lagi bisa ngejaga orang lain yang di sekitar aku. Dengan cara apa? Dengan cara aku menyampaikan apa yang telah aku pikirkan. Dan kita bertukar pendapat, apakah apa yang aku sampaikan itu sudah benar atau belum. Gitu. Gak, guys, aku gak nafas, makanya aku ngomong terus. Itu melatih. Soalnya aku seneng apa sama kalian tuh, aku ngerasa kayak aku juga dijaga sama kalian tau. Aku ngerasa kayak apa ya, dengan kalian ngasih aku saran, masukan semua itu, kayak aku ya itu, aku berasa dijaga sama kalian. Kalian menghindarkan aku dari hal-hal yang ya yang negatif, gara-gara kalian memberitahu aku semua hal-hal itu. Jadi aku seneng. Jadi aku nggak nganggep apa yang kalian kasih tau ke aku tuh cuman ya sekedar ngasih tahu aja tuh, enggak. Karena dari itu juga aku evaluasi ulang juga kok semuanya. Terus aku lihat sama apa yang udah aku jalanin sekarang, apakah itu beneran ada atau enggak. Terus kalau beneran ada, ya aku harus ngelakuin juga apa yang kalian kasih tahu, kayak buat jaga-jaga, jadi gitu. Aku seneng kalian ini tahu apa di mau ngobrol sama aku tentang hal kayak gini. Kadang ada yang bosan ngebahas hal kayak gini, kan maksudnya kadang emang bahas kayak gini tuh agak capek sih. Aku juga mengakui ini agak capek kalau misalnya kita bahas ginian terus, tapi ya udah, tapi aku pengen tahu lebih banyak lagi walaupun capek ngebahas gini. Maksudnya ngebahas ini lagi tapi kayak enggak semua tentang ini lagi doang tau. Kayak ada hal baru aja yang aku dapat gitu kalau ngomong kayak gini. Jadi aku senang aja. Karena apa ya, gak semua orang tuh pengen diajak ngomong kayak gini tau. Jadi aku senang aja kalau diajak ngomong kayak gini. Kayak mau mendengarkan. Karena apa ya, ya orang di sekitar kita belum tentu sifat atau sikapnya tuh sama semua kayak kita kan. Belum tentu mereka yang tipe yang mau ngedengerin hal-hal kayak gini. Bisa aja mereka ya udah kayak malah bodo amat gitu loh sama apa yang mereka ambil. Jadi kayak kalau kalian mau ngebahas ini tuh ya aku sangat terbantu, terima kasih ya. Seneng lah pokoknya. Aku sengaja tetap pakai lagu ini karena kalau misal pakai ganti lagu, aku yakin yang ada ntar malah vibesnya mellow. Sumpah aku gak mau. Terus aku dibilang kayak ngajak nangis lagi, gak. Aku tidak mengajak kalian untuk menangis ya guys. Yang ngantuk juga sih, ya juga ya ngantuk deh kayaknya nanti kok kayak gitu. Kamu tuh banyak temanya, iya kan aku juga bingung kadang. Ini tuh apa ya, apa namanya, kayak salah satu live yang apa sih, yang kadang aku ngerasa kita selalu, aku selalu live kayak gini tapi padahal tuh enggak, itu emang lagi ngebahas satu hal aja gak sih itu. Ya aku setiap live pasti ada deep talk, cuman ini yang kayak bener-bener deep talk menurut aku.
Aku senang semua kecuali asik sendiri ngerakit tapi nggak diliatin kerjanya. Biarin. Ya kapan nggak main sama berat betul sih. Jadi bikin aku kadang gak suka. Tapi emang cocoknya malam. Kadang kok siang orang udah sibuk sama waktunya masing-masing gitu loh. Waktu yang kita punya cuma pas malam doang. Walaupun sebenernya abis ini aku mau ngelakuin yang lain juga sih. Oh, kira kita lagi cerita ringan aja. Menurut aku sih ringan-ringan aja. Tapi topik pembahasan kita gak yang kayak biasanya aku bahas aja. Mau belajar. Hah. Aku mau belajar terus aku mau lanjut ngedit juga. Terus aku tadi mau ngapain nih? Aku mau bikin catatan, lanjut ngedit sama ada yang aku mau pelajarin gitu lah pokoknya. Terus aku mau apa yang ngafal, bukan ngafal-ngafalin sih, tapi aku mau review ulang. Aku mau nge-review-review pajama aku yang sebelumnya, guys. So, aku besok pajama. Hey. Mari kita belajar lebih giat lagi biar menampilkan yang terbaik. Mantap. Kita tidak jam 2 ini. Enggak, aku akan melakukannya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan kemalaman. Enggak, aku enggak pernah melakukan suatu malam-malam. Kayaknya. Nah, matamu merah-merah ya? Apa ini pakai soft lens? Kan nanti aku copot, enggak bakal apa-apa. Atau aku ganti kacamata, tenang. Pas aku belajar aku pasti ganti kacamata. Pas belajar aku pasti bakal ganti kacamata kok, tenang aja. Aman kok, terima kasih ya. Enggak selesai, ini aku bakal melakukan semuanya dalam waktu yang sebentar. Aku mau cuma pengen tahu aku nanti ulangannya dari bab berapa-berapa-berapa. Terus nanti aku juga pengen, aku nge-review pajama doang sama ngesain editan, editan udah 50% kok, ntar juga kelar pasti. Aku mau selesai hari ini, jadi ntar aku bisa post secepatnya kan. Biar aku gak nunggak lagi, aku gak mau kayak nunggak tugas gitu kayak. Itu kayak tugas sih menurut aku nge-post itu. Jadi ya secepatnya, terus nanti yaudah yang lain secepatnya, pokoknya semua secepatnya, yeay. Please pilih kapan editannya secepatnya, makanya aku mau selesain dulu kok. Tidak ada kayaknya. Ya, itu kan perkiraan aja. Tapi aku sebisa mungkin secepatnya. Karena besok kan aku juga berkegiatan dari pagi kan. Aku tahu biar bisa menampilkan yang terbaik besok. Aku gak boleh sampai kayak gimana-gimana banget. Jadi gak apa, guys. Pasti akan aku lakukan dengan baik. Aman saja. Aku gak apa-apa. Aku sedang melatih diri aku. Wow. Semuanya kegiatan aku kok sekarang, mana ada yang bukan kegiatan aku, semuanya kegiatan aku. Tas jauh. Tas. Tidak aja habis ini ngeditnya besok. Tidak, soalnya besok aku mau fokus dengan apa yang aku lakukan besok. Jadi, itu tas tahu. Ya, bukan. Tas. Udah deh, udah. Aku gak mukul anak aku ini. Tas itu banyak yang ngajak tas tuh. Tas, tas, tas. Lucu deh bilang tas. Aku penasaran tuh, kan bisa suruh aku tidur, tapi kenapa kan gak tidur? Bahkan bisa izin buat, gak usah izin lah kan tinggal keluar doang, tapi kan kayak gak tidur, kayak aku bingung banget kayak kenapa. Face bomb, oke. Nggak boleh, boleh kok. Besok libur, mantap. Selamat berlibur kalian. Asyik udah nungguin aku ya. Aku juga udah nungguin buat baca top gifter kok. Yuk kita baca top gifter dulu. Nomor 10 ada Kak Sofan. Hehe, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Dizia, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Evan Hazard, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak sebut saja Aska, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Yeriko, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Leon Oni Arali Api, terima kasih banyak Kak.
Nomor 4 ada Kak Baskoro Eko, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Yef, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Alka Titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Rizky Saputra, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih semuanya. Aku mau nge-tweet dulu. Aku mau nge-tweet dulu, abis itu aku mau siap-siap buat belajar. Oke, bye-bye, terima kasih. Pasti besok cerah langit kok. Bye-bye. Kamu istirahat teman-teman, jangan lupa istirahat walaupun besok libur, tetap istirahat seperti kata aku dulu. Emang kalau misalnya libur, tidurnya juga libur, tidak bukan? Baiklah, selamat istirahat semuanya, bye-bye.